because nothing. Penyanyi cantik ini berpenampilan khas, kepalanya plontos. Ya, benar, namanya Sinéad O'Connor. Ia menjadi bintang dunia setelah lagunya Nothing Compares to You melesat pada era 1990-an. Lagu itu sempat merajai tangga lagu di 17 negara dan laku terjual sebanyak 7 juta kopi. Tak heran bila penyanyi kelahiran Irlandia ini kemudian meraih Grammy Award pada 1991, penghargaan musik tertinggi tingkat dunia. Diunggah di YouTube pada 10 Juli 2017, kini Nothing Compares to You sudah dinikmati hampir oleh 250 juta orang. Lagu tersebut bercerita tentang pemuda yang frustasi lantaran ditinggal kekasihnya. Sebagian media menyebut Nothing Compares to You sebagai lagu patah hati terbaik di dunia. Lama menghilang, tiba-tiba ia muncul dengan pernyataan mengejutkan dunia. Melalui akun Twitternya @magdadavid77 pada 19 Oktober 2018, ia mengumumkan telah menjadi Muslim. Ia menulis, "Di sini aku mengumumkan bahwa aku bangga telah menjadi Muslim. Ini adalah keputusan alami dari perjalanan seorang teolog yang cerdas. Semua kitab lainnya mengarah ke Islam yang membuat kitab lain mubazir. Aku diberi nama baru menjadi syuhada." Connor melantunkan syahadat dibimbing oleh ulama Irlandia Dr. Umar Al-Qadri. Menurut Umar, Connor mengucapkan kalimat syahadat itu dengan perasaan bahagia dan gembira. Umar juga mengunggah momen tersebut di Twitternya. Sontak, nama Connor menjadi sorotan lagi. Termasuk media-media di Indonesia heboh memberitakan hijrahnya penyanyi yang badannya penuh tato itu. Berbagai komentar pun mengalir deras. Ia tak menampik kerap menerima prasangka buruk atas keputusannya berpindah agama. Namun ia memaklumi, karena di masa lalu ia dikenal sebagai sosok yang kontroversial. "Mereka melecehkanku secara verbal, tapi entah bagaimana itu malah membuatku bangga. Sulit bagiku menjelaskannya, tapi aku merasa lebih baik ketika mereka membenciku karena aku seorang Muslim," katanya. Meski begitu, Connor bersyukur masih ada orang-orang yang memberikan respon positif atas keputusannya menjadi mualaf. "Orang-orang Muslim itu baik, lemah lembut, dan sangat menyenangkan," katanya. Mengenai sosoknya yang kontroversial, memang sudah lama. Ia pernah mengungkapkan penyakit gangguan mentalnya. Pada Agustus 2017, ia mengunggah video di Facebook di mana ia mengakui ada keinginan untuk bunuh diri. Pada November 2015, Connor mengakui mengalami overdosis. Kemudian, pada Mei 2016, polisi mencarinya karena ia diberitakan telah hilang. Connor juga pernah ditasbihkan sebagai pastor pada 1999 oleh Gereja Ortodoks Katolik dan Apostolik Irlandia. Kelompok tersebut tidak secara resmi berafiliasi dengan Gereja Katolik yang tidak mengizinkan penasbihan perempuan sebagai pastor. Ia pernah kecewa dengan Katolik akibat skandal pelecehan anak di gereja dan menggambarkan Vatikan sebagai sarang iblis dalam sebuah artikel Surat Kabar 2011. Dalam sebuah surat terbuka, ia meminta Paus Fransiskus untuk mengucilkannya. Ia mengaku telah membuat permohonan serupa kepada Paus Benediktus dan Yohanes Paulus II. Dalam sebuah konser Saturday Night Live pada 1992, ia menyobek gambar Paus John Paul II.
Aksi itu dilakukannya sebagai bentuk protes terhadap gereja Katolik. Ia juga pernah mengaku sebagai lesbian dalam sebuah wawancara pada tahun 2000. Tetapi kemudian pernyataan itu dibantahnya. Kehidupan pribadi Connor, ia memiliki 4 anak dan telah menikah 4 kali. Pernikahan keempatnya malah kurang dari usia jagung, hanya berlangsung 7 hari setelah itu cerai. Meski keempat anaknya lahir dari ayah yang berbeda-beda, tapi Connor mengaku tidak masalah. "Anak-anakku sangat bangga padaku. Bagi mereka, aku hanyalah seorang ibu," ungkapnya. Soal perpindahan agamanya, Connor mengakui itu sebagai buah pencarian yang panjang. "Saya sebelumnya tidak memilih Islam karena saya memiliki begitu banyak prasangka tentang Islam," katanya. "Seorang Muslim hanyalah orang yang percaya bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang harus disembah selain Tuhan," tegasnya. Namun setelah membaca Al-Quran, ia baru menyadari bahwa sebenarnya setiap orang termasuk dirinya telah menjadi Muslim sejak lahir. "Segera setelah saya membaca surah kedua Al-Quran, saya mengatakan, 'Oh my God, aku sudah menjadi seorang Muslim seumur hidupku, dan bahkan aku tidak mengetahuinya,'" katanya dalam wawancaranya dengan ITV's Good Morning Britain. Dalam Islam, katanya, Anda tidak menyebutnya pindah, tetapi kembali. Anda dilahirkan sebagai Muslim sejak awal. Setiap orang dengan logika apapun akan melihat mereka adalah Muslim selama ini. "Jadi, itulah yang sebenarnya terjadi pada saya," jelasnya. Lewat tweetnya di Twitter, ia berbagi cerita bahwa ia mendapatkan hijab pertamanya dari seorang teman di Dublin. "Sahabatku Elaine yang memberikannya dan memakaikannya padaku. Saya tidak akan mengunggah fotonya karena bagian itu cukup personal. Lagi pula, saya terlihat tua dan jelek. Tapi, saya sangat bahagia," katanya merendah. Setelah memeluk Islam, kini penampilan Connor berubah. Ia selalu mengenakan hijab karena menginginkannya. Lagi pula, sambungnya, Islam mengajarkan umatnya untuk menutup aurat sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. "Saya memakainya karena saya menyukainya," tegasnya. Kini, Connor berusia 53 tahun dan sudah menjadi seorang ibu. Ia mengaku hidupnya lebih tenang. Mari doakan, semoga Connor istiqomah dan dikuatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabbanegara Ramatan dari pedalaman, hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman, dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.